Pi. Ya. Mami galau nih. Kenapa, Mi? Itu gelas habis minum kopi perlu dicuci nggak sih ya? Tinggal cuci aja, Mi. Tapi kalau dicuci sekarang, nanti ada piring lainnya lagi. Mending sekalian aja. Ya, terserah Mami. Kok kamu gitu sih? Nggak bantu mikir? Mengapa selalu aku yang mengalah? Nanti Papi bantu nyuci. Kak tulus itu. Mami tenang aja, pasti Papi bantu cuci. Nah, gitu dong. Bilang aja pengen dibantu cuci, dasar wanita. Bih. Iya. Anak-anak belum dijemput? Iya, ntar aja. Mereka kan pulang masih 30 menit lagi. Kok gitu sih? Harusnya sekarang kamu standby di sekolah. Kamu tahu kan anak-anak kita itu polos-polos. Banyak penculik di luar sana. Gimana kalau mereka diculik coba? Iya, kan penjagaan sekolahan sekarang ini kan ketat, Mi. Tetap aja, orang itu bisa teledor, Pi. Kalau satpam atau gurunya nggak perhatiin gimana? Jemput sekarang! Iya, Mi. Papi jemput sekarang. Ya udah, Papi. Sana. Papi. Iya, Mi. Mami galau nih. Apalagi, Mi? Mami pengen ibadah, Pi. Ya udah, Mami datang aja ibadah. Tapi udah berminggu-minggu ini Mami enggak ibadah gara-gara sakit. Ya, datang aja, Mi. Apa susahnya sih? Papi mah enggak ngerti. Kalau tiba-tiba Mami datang terus diomongin sama orang-orang, apalagi datangnya pas event doang, pasti Mami diomongin, Pi. Siapa sih yang mau ngomongin, Mi? Lagian, orang-orang gereja itu justru lebih senang ketika Mami datang beribadah kembali. Tapi anak-anak gimana, Pi? Mau dititipin ke siapa? Kamu kan tahu sendiri anak kita itu cengeng, rewel, segala macem. Ih, pusing gua. Ya kan ada sekolah minggu, nanti ada guru-guru yang membimbing dia. Di mana dia akan dididik dalam takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tapi, Pi, Vincent gimana? Emang dia udah ngerti kalau ikut ibadah umum? Vincent kan udah gede, Mi. Dia bisa dimasukin ke ibadah Elevate Youth. Dan di mana dia akan dibina dan menjadi bertumbuh anak-anak yang takut akan Tuhan. Tapi, Pi, Mami ini masih banyak ragunya. Kalau Mami masih ragu, udah ikut sama Papi aja. Ibadah setiap hari Kamis. Ibadah Worship and Prayer. Di mana kita akan bersama-sama bertumbuh. Oke? Okay? Oh iya ya, betul. Saya GBAP. Kamu GBAP. Kalian semua. Loh, kok kalian semua? Kita semua dong. Sama aja, Mi. Beda dong, Pi. Dasar pria gak ngerti perasaan wanita. Ya udah, yuk kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Kita semua GBAP. Papi. Apalagi sih, Mi? Dasar wanita tidak memahami perasaan pria. Hah? Kok jadi kebalik? Dasar wanita gak perlu apa?